Jadi Allah sehadirannya, Allah setelah ini kita sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh KSM nanti malam. Monggo nanti sore ini nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah monggo. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih. Jemaah sekalian hadirin hadirat, silakan dibuka mushafnya Quran surah At-Taubah. Quran surah At-Taubah urutan ke-9 surahnya, ayat ke-20 ayat ke-19 20. Nah, di halaman mushafnya halamannya 189 kalau sama ya. Halaman 189 Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Tema kita pagi hari ini adalah mengenal definisi atau sosok al-faizin, al-faizin ya. Al-faizun atau al-faizin. Baik, kita mulai kajian tadabbur Al-Qur'an pagi hari ini dengan renungan, dengan memulai kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah. Allah jadikan kita min alladzina an'amallahu alaihim ma'an nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin.
Dan mudah-mudahan Allah berkenan berikan pahala Al-Quran yang kita baca untuk seluruh orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru kita yang sudah meninggal dunia, mertua, menantu yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Allah berikan pahala dari setiap huruf Al-Quran yang kita baca dan kita renungkan untuk para donatur Masjid Nurul Huda yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan para donatur dan orang tua kita, keluarga masih hidup, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan sehat afiat. Zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أي عليك بسم الله 19-20 ها نبا Maha Benar Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah dengan tentang dan jiwa mereka adalah lebih tinggi
kejadiannya di sisi Allah. Maka itulah orang-orang oleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wabihi nasta'ith. Wabihi nasta'in. Wabihi nasta'ith ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin. Syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zidna 'ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka 'ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat hadirin dan hadirat jamaah i'tikaf subuh Masjid Nurul Huda, berkhusus kepada segenap sesepuh, pembina, penasehat, para asatiz dan guru murabbi, dan tentunya segenap jamaah Masjid Nurul Huda yang insya Allah senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita akan belajar dari memahami kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Allah kepada segenap hamba-hambanya demi untuk meraih kebaikan dalam menjalani kehidupan dunia, selamat dari fitnah dan bahagia ridha di negeri akhirat nanti. Nah, tema kita yang kita pelajari pagi hari ini dan kita renungkan, kita tadaburkan adalah mengenal al-faizin dan bahkan level dari para faizin. Berlebaran kita saling mendoakan berjumpa dengan saudara kita minal a'idin wal fa'izin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang a'idin dan fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ingin kenal siapa yang dimaksud dengan al-a'idin al-fa'izin. Al-a'idin, orang yang kembali suci dalam fitrah, sesuai fitrah harapannya setelah melaksanakan ibadah Ramadan. Al-faizin, para pemenang-pemenang sejati. Nah, siapakah mereka para faizin itu? Mari kita belajar dari Allah melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang siapa yang dimaksud dengan para faizin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita minal a'idin wal faizin. Dalam Al-Qur'an ada 4 kali terulang definisi kaum faizin. Di antaranya ini yang pertama dari Quran surah At-Taubah ayat ke-20. Yang kedua Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-111. Yang ketiga Quran surah An-Nur ayat 52. Yang keempat Quran surah Al-Hasyr ayat ke-20. Nah, dalam Al-Quran surah At-Taubah kita akan belajar siapa yang dimaksud dengan, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kaum faizin itu. Pada ayat ke-19 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita merenung tentang 2 macam atau kalau totalnya 5 macam amalan dari bermacam amal kebajikan
tentunya amal yang baik, amal yang besar. Namun rupanya di antara dua kelompok amal ini, dari lima macam amal kebajikan ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingin beritahukan kepada kita bahwa ada perbedaan di antara dua kelompok amal ini, atau dari lima macam amal kebajikan ini, ada yang tidak boleh disamakan karena yang kelompok kedua ini lebih agung dahsyat dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama ada dua amal baik, amal kebajikan, yaitu siqayatul hajj, suqya. Siqaya artinya memberi minum para jamaah haji. Yang kedua adalah memakmurkan, menghidupkan dan memfasilitasi ya Masjidil Haram. Nah, ini dua amalan sangat bagus ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'altum?" Apakah kalian mau jadikan siqayatul haj, urusan menyiapkan minum para jamaah haji? Jadi sejak Al-Qur'an turun ya 1400 tahun yang lalu, ini Allah sudah beritahukan bahwa akan ada proyek ya, dan itu memang sudah berlangsung di zaman Nabi itu. Suku Quraisy, mereka lah yang mengelola, mereka yang mengelola urusan sumur Zamzam. Karena ini sumur Zamzam adalah peninggalan Nabi Ismail yang menjadi kakek dan leluhurnya para kaum Quraisy. Ditinggalkan satu buah proyek yang begitu dahsyat, maha dahsyat kalau kita bila kita katakan. Kenapa? Karena sampai saat ini proyek tersebut masih berlangsung dan terus berlangsung, tidak pernah habis. Nah, jadi di tengah-tengah suku Quraisy ini, mereka membuat kesepakatan bahwa pelayanan para tetamu-tetamu ziarah ke Ka'bah, disebut dengan para jamaah haji ini, merekalah para pengelolanya. Nah, kalau sekarang yang saat ini pengelolanya bukan lagi keturunan dari suku Quraisy, tapi dikuasai oleh Bani Saud, ya, Al Saud. Nah, ini sebuah proyek yang maha dahsyat, yaitu mengurus air minum para jamaah haji. Jamaah haji yang jumlahnya sekian banyak itu dijamin bahwa ketersediaan air minum tidak perlu ada khawatiran, karena sumur Zamzam akan selalu menyediakan air. Maka pengelolanya ini mengatur aturan, membuat sebuah undang-undang tentang bagaimana mekanisme menikmati air Zamzam. Nah, kalau sekarang malah Pak, Bapak pergi umrah dan haji, itu setiap orang pulang dapat berapa liter? 5 liter air Zamzam. Di sana minum sepuasnya. Sekarang di wadah air minum itu dituliskan proyek Raja Fulan bin Fulan Al Saud. Oh. Ya, padahal ini air pemberian Allah Ta'ala melalui mukjizat Nabi Ismail, sekarang diklaim sebagai proyeknya raja. Bahkan disebutkan wakaf-wakaf raja, padahal ini kan milik umat Islam sedunia. Naam. Nah, ini Al-Qur'an sudah mensinyalir bahwa nanti akan ada masyarakat yang akan menjadikan air Zamzam itu sebagai proyek. Lalu dengan itu mereka berbangga-bangga, merasa hebat bahwa mereka ini berkompeten di bidang ini. Bidang apa? Urusan memberi minum jamaah-jamaah haji dan umrah. Dan yang kedua, wa imaratal Masjidil Haram, dan memakmurkan, menghidupkan, meramaikan, serta membuat fasilitas, menyiapkan fasilitas yang sempurna untuk urusan Masjidil Haram. Kita lihat sekarang tuh ya, Masjidil Haram begitu megah. Semuanya bukan main. Ubinnya aja anti panas. Ubin yang di sekitar apa? Sekitar Ka'bah itu sekarang dipasang marmer yang anti panas. Walaupun matahari menyengat, itu marmernya nggak akan ada rasa panas, sehingga kaki-kaki para
jamaah yang sedang melaksanakan tawaf tidak akan merasakan panas. Ini proyek besar ini. Proyek besar memerlukan pemikiran yang kuat, uang yang banyak. Namun Allah ingin memberikan sebuah pemberitahuan bahwa proyek yang mulia ini, yang besar dan dahsyat ini, yang apa namanya manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, khususnya para pengunjung Ka'bah dan Baitullah, jangan kalian samakan dengan kelompok amal soleh yang kedua. Perhatikan ini. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah. Jadi sebagian suku Quraisy ya, di saat ayat ini turun, mereka merasa dengan mereka menjadi pelayan para tamu haji dengan mengurus urusan air zam-zam, air minum, dan juga mengurus, mengelola Masjidil Haram, mereka merasa itu suatu hal yang sudah mencukupi, bahkan boleh menandingi kelompok amal kebajikan yang kedua. Apa itu? Urusan iman kepada Allah, iman pada hari akhir, dan berjihad di jalan Allah. Jadi mereka pikir itu sama, udahlah, gak perlu beriman kepada Allah dan hari akhir, serta gak perlu lagi ikut berjuang di jalan Allah. Kenapa? Kami sudah punya satu proyek amalan, mengurus air zam-zam, air minum jamaah haji, dan mengurus Masjidil Haram. Apa jawab Allah? Apakah amalan kemanusiaan yang tentunya menghasilkan uang juga tersebut bisa sebanding dengan urusan iman kepada Allah dan hari akhir, serta sebanding dengan urusan jihad yang Allah? Allah beritahukan, la yastawuna indallah, tidak akan sama, tidak akan pernah sama urusan proyek memberi minum jamaah haji, menghidupkan, memfasilitasi Masjidil Haram, dan membangun mega proyek, lalu kalian mau samakan dengan urusan iman kepada Allah dan hari akhir, kalian samakan dengan apa? Dengan urusan jihad di jalan Allah. Allah beritahukan, la yastawuna indallah. Nah, kalau ada orang yang masih juga menyamakan dua hal tersebut, maka Allah beritahukan, wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Kalau orang menyamakan urusan proyek duniawi dengan urusan iman dan jihad, maka orang itu adalah orang yang zalim, kata Allah. Orang yang zalim. Maka Allah beritahukan bahwa Allah tidak akan mau memberikan bimbingannya kepada orang-orang yang zalim. Ini hati-hati nih. Jangan sampai kita berlaku zalim. Apa itu zalim? Az-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Yang namanya zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai dengan porsinya. Itu secara bahasa arti zalim. Nah, kalau az-zulmu ya, kezaliman yang puncak kezaliman yang nyata adalah berlaku syirk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memadu cinta Allah dengan yang lain, atau meyakini bahwa urusan iman ada bandingan dan tandingannya, itulah perilaku yang zalim, dan Allah tidak akan memberikan bimbingannya kepada orang yang zalim. Jemaah sekalian, dalam Al-Qur'an itu ada 6 golongan manusia. 6 golongan manusia yang Allah beritahukan bahwa Allah tidak akan mau memberikan bimbingannya, tuntunannya kepada 6 kelompok manusia ini. Di antaranya orang yang zalim. Orang yang zalim. Dan banyak dalam ayat Al-Qur'an itu terulang tentang perilaku selain asyirku billah, dan perilaku itu adalah puncak dari kezaliman, adalah dengan tidak menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Al-Quran yang seharusnya menjadi imam,
dalam kehidupan kita dijadikan makmum. Ada orang tuh, Pak, ya, yang Al-Qur'an itu seharusnya jadi imam yang depan, dia yang di belakang, namun kenyataannya mereka menjadikan Al-Qur'an itu sebagai makmum. Dia imamnya. Jadi Al-Qur'an harus ikut dengan keinginan dia. Oh, na'udzubillah. Makanya kalau kadang-kadang kita, kalau kita lihat ini, ya, ya sedikit intermezzo ini. Kenapa sih banyak pejabat-pejabat yang berlaku zalim, mengambil hak rakyat, korupsinya, melegalkan kekuasaan, apa namanya, melegalkan keinginan demi langgengnya kekuasaan, memberantas apa, menabrak dan menabras apa namanya, melawan undang-undang yang sudah disepakati dari undang-undang dasar ataupun undang-undang konstitusi, ditabrak semua demi apa? Melanggengkan kekuasaan. Naam, karena orang ini sudah berlaku zalim. Nah, nih intermesenya. Bapak coba renungkan deh, lihat nyataannya. Pejabat itu kalau disumpah, yang Islam nih contohnya, orang Muslim ataupun orang Muslim, pejabat itu disumpah dengan kitab suci, betul enggak? Ya, menggunakan kitab suci. Tapi yang jadi masalah, kitab sucinya diletakkan di belakang, bukan di depan. Benar enggak? Hah? Tanya Mori, pernah lihat ya? Anda pernah lihat? Orang yang disumpah pakai Quran, tuh ya? Disumpah pakai Quran, yang bersumpah di depan Qurannya, di belakang. Dengan sumpah jabatan aja ini dia sudah menzalimi Al-Quran. Maka gak heran dia mudah sekali menggunakan jabatannya demi memuaskan hasrat nafsunya. Semua dilabrak, semua dilanggar. Tuh, itu orang yang zalim. Nah, orang yang paling zalim itu kata kuncinya dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi faman azlamu, waman azlamu. Itu ayat memberitahukan tentang definisi orang yang paling zalim di antara yang zalim. Itu rupanya muaranya pada satu hal. Orang yang paling zalim di antara orang-orang yang zalim ini di kehidupan dunia adalah orang yang menzalimi ayat-ayat Allah. Menzalimi Al-Qur'anul Karim. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan sebuah gambaran. Kata Nabi, Al-Quran ini adalah panduan bagi manusia. Man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai imam? Lihat ya, Al-Quran sebagai imam. Dia sebagai makmum. Nah, kalau imam kan kita tahu, Pak. Kalau imam belum ruku, kita boleh enggak ruku duluan? Nah, boleh. Ya, imam belum takbir, kita boleh enggak duluin? Enggak boleh. Imam takbir, makmum baru ngikut. Itulah Al-Qur'an kata Nabi, harusnya jadi imam, kita sebagai makmum. Nah, Nabi beritahukan siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, qadahu ilal jannah. Al-Quran akan mengantarkan dia, menuntun dia masuk ke dalam surga. Kalau Al-Quran di depan, kita menjadi makmum di belakang. Tapi sebaliknya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu mutawwa'an lihawahu saqahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran dan meletakkannya di belakang dia, bahkan Al-Quran digiring untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya, dengerin, karena Al-Quran di belakang dia di depan, sakahu ilan nar, Quran bakal jorogin dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik, ayat ke-20 Allah berfirman, ingat ya tadi ya, bahwa kelompok amal-amal kebajikan, proyek mulia yang kelompok pertama yaitu urusan memberi minum air minum buat jamaah haji dan memfasilitasi keperluan Masjidil Haram, menghidupkan Masjidil Haram,
tidak boleh sama dengan urusan iman pada Allah, hari akhir, dan jihad di jalan Allah. Sekarang Allah ingin beritahukan nih, sebuah pemberitahuan yang tidak boleh lagi ditawar-tawar. Apa kata Allah? Alladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, perhatikan, iman. Wahajaru, yang mau ikut berhijrah bersama Rasulullah. Dua ayat ini turun, ini ayat tentang masalah keutamaan berhijrah. Nah, kalau sekarang konteks kekinian bagaimana? Orang yang berhijrah itu artinya orang yang meninggalkan satu zona menuju zona yang lain. Satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Nah, arti hijrah untuk konteks kekinian dari ayat ini adalah orang yang berhijrah dari perilaku buruk, tinggalkan, pindah kepada perilaku yang baik. Kepada dari pelanggaran kepada ketaatan. Dari jauh kepada Allah, pindah ke mana? Pendekatan. Dari maksiat, hijrah kepada mana? Kepada taat. Perhatikan ya, orang yang beriman. Satu. Kedua, orang yang berhijrah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Yang ketiga, orang-orang yang berjuang, berjihad, baik dengan senjata, ya, berjihadnya, jihad tulisan, perjuangan. Nah, ini tadi malam salah satu pejuang pendidikan dan pejuang perbaikan bangsa wafat meninggal dunia. Siapa namanya? Profesor Salim Ibn Said. Ini orang Yaman, ya, orang Yaman ini, guru besar, ya, guru besar nih, Profesor Salim Said. Beliau tadi malam meninggal dunia di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan Allah berikan wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah, nanti siang dikubur di pemakaman umum Tanah Kusir. Semoga Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah masukkan, berikan rahmat dan ampunan atas segala kekurangannya. Allah jadi berikan beliau diterima arwahnya dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. An nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kita kembali sekarang. Orang yang beriman. Kedua, orang yang berhijrah. Ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Nah, berjuangnya dengan apa? Dengan dua perkara yang sangat mahal dalam kehidupan manusia. Yang pertama, berjuang dengan harta. Berjuang dengan amwal. Yang kedua, berjuang dengan nyawa. Awas urutannya, harta dulu, baru nyawa. Jadi kalau orang punya harta, wajib berjihad dengan hartanya. Kalau nggak punya harta, silahkan berjuang dengan dirinya, nyawanya, pikirannya, dan lain sebagainya. Awas, jangan dibalik. Ya, jangan sampai dibalik. Jamaah sekalian, arti amwal diterjemahkan harta. Namun, jangan salah paham, harta bukan berarti satu hal yang bersifat finansial atau materi saja. Kata amwal itu dalam bahasa Al-Quran, amwal itu bentuk jamak, plural dari kata mal. Sedangkan arti mal itu apa? Mal, mal itu segala sesuatu yang hati kita condong, ingin dapat memilikinya dan menguasainya, itu namanya mal. Makanya jamaknya amwal, terjemahnya harta. Jadi bukan hanya harta, harta, tahta, ilmu, pangkat, hormat, uang, jabatan, itu bagian dari kata amwal. Maka orang yang memiliki harta itu berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan juga dengan jiwa raganya. Awas, perhatikan, Allah beritahukan ini, tiga orang ini beriman pada Allah,
Yang kedua, berhijrah menuju Allah. Ketiga, berjihad di jalan Allah. Allah beritahukan, ulaika a'zamu darajatan indallah. Tiga orang ini, atau tiga kelompok manusia ini lebih agung derajatnya di sisi Allah. Lebih tinggi, lebih besar ketimbang tadi. Ketimbang orang yang melakukan satu amalan bernama proyek memberikan minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram, membangun Masjidil Haram. Itu amal baik. Tapi iman kepada Allah, berhijrah menuju Allah, dan berjihad dengan Allah dan harta dan nyawa, ini lebih tinggi, lebih agung derajatnya di sisi Allah. Dan perhatikan, label Allah berikan nih, labelisasi dari Allah Subhanahu wa taala buat tiga orang ini. Iman pada Allah, hijrah menuju Allah, jihad di jalan Allah. Allah beritahukan, wa ulaika humul faizun, dan mereka ini sejatinya, sebetul-betul orang yang mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang hakiki, disebut dengan orang-orang faizun atau faizin. Jadi siapakah orang-orang yang mendapatkan sebutan minal aidin wal faizin? Al faizin adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah, berhijrah menuju Allah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya. Jelas tidak nih? Jelas tidak? Alhamdulillah. Ini definisi yang pertama. Yang kedua, kita pindah kemana? Ke Al-Quran Surah An-Nur ayat 52 halaman 356. Tentang siapakah yang disebut dengan Al-Faizun, orang yang menang, pemenang sejati. Kita baca Quran Surah An-Nur ayat 51-52. Allah berfirman, tapi ini sebetulnya Pak, kalau mau dilengkapin ini, baca kita di ayat ke-48 ya. Baik, kita baca ayat 48 dulu sampai ayat 52. Allah berfirman, wa idza du'u, maaf, wa yaquluna, ayat 47, wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Ayat saya baca satu, ayat 47, satu nanti pindah lagi. Satu ayat dulu, baca satu ayat terjemahnya yang keras suaranya, yang jelas. Ayat 47, mentaati keduanya, dan kami mentaati. Kemudian perhatikan nih, ini orang munafik sama orang beriman tampaknya sama, cuma nanti ada beda deh. Orang munafik juga berkata bahwa kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kami siap taat kepada Allah dan Rasul. Perhatikan nih, cuma sekedar lip sync aja, ucapan doang. Kenapa kemudian sebahagian dari mereka, sekelompok dari mereka, yatawalla fariqun min ba'di dzalik, berpaling dari Allah dan Rasul. Ngomongnya doang, komentarnya bisa banget komentarnya. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu bukanlah para mukmin sejati. Berikutnya, apa ciri mereka? Perhatikan nih cirinya. Wa idza du'u ila Allahi
wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ayo. Nah, dengar nih. Cirinya orang munafik nih, kalau dipanggil, diundang, datang ke hadapan Allah dan Rasul, untuk apa? Ketika mereka sedang berselisih, jadikanlah hakimnya adalah Rasulullah. Rasul akan menghakimi kalian dengan Al-Quran. Kira-kira mau gak? Idza fariqun minhum mu'ridun. Sebagian dari mereka ini, sebagian besar, mereka menolak. Aduh, kalau Al-Quran yang menetapkan urusan kami, bahaya ini. Kami bakal dapatkan kerugian. Dari ini. Wa in yakun lahumul haqqu ya'tu ilaihi mudh'inin. Tetapi jika kebenaran yang dihadirkan, maka dapat kepadanya untuk berhati. Kalau mereka pede, mereka yang merasa benar, mereka mau datang. Tapi maksain harus benar. Harus benar. Itu gak mau dia tidak mendapatkan label sebagai orang yang benar. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifallah an yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun. Apakah kenapa mereka nggak mau datang? Kalau diundang untuk apa namanya datang hadapan Allah dan Rasul untuk memutuskan itu perkara yang mereka sedang berselisih, kenapa sih nggak mau datang? Ya, kalau emang mereka pasti menang Rasul, baru datang. Kata Allah Ta'ala, afi qulubihim marad. Boleh jadi di hati mereka ada penyakit. Amir tabu atau ada keraguan. Au yahafuna am yahafuna, ataupun mereka takut an yahifallahu alaihim wa rasuluh, bahwa Allah dan Rasul akan mengalahkan mereka, akan menetapkan mereka sebagai orang yang salah. Tuh. Jadi udah enggak pede sama Allah, enggak pede sama Rasul. Wah, nanti Rasul bakal zalimin saya nih. Pasti saya kalah nih. Nah, ini kata Allah Ta'ala, bal ulaika humuz zalimun. Allah dan Rasul tidak akan menzalimi hamba-Nya. Allah dan Rasul-Nya tidak akan menzalimi umat-Nya. Tapi sejatinya, sebetulnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang yang diundang untuk datang ke hadapan Allah dan Rasul menetapkan satu hukum dengan hukuman Allah, ketetapan Allah, mereka enggak mau datang. Itulah orang-orang yang zalim. Nah, sekarang bagaimana ciri orang beriman itu? Ciri mukmin sejati gimana yang bisa bedakan dia mereka dengan orang-orang munafik? Karena munafik juga tampilan sama. Ya, tampilan sama dengan orang beriman. Dan ciri bedanya enggak ada. Kalau orang-orang yang musyrik, kafir, tidak kelihatan beda. Orang munafik, serupa sama kita. Sama. Datang masjid juga, walaupun berat hatinya. Tuh. Ini ciri orang mukmin sejati bagaimana? Innama qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Ini ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Nah,
ciri orang mukmin sejati itu kalau diajak, ayo sini ya, sini ke hadapan Allah dan Rasul. Kalau kalian berselisih antar satu kelompok atau dua pribadi orang, satu atau tangga, ribut-ribut, sini-sini. Ayo kita buka Al-Qur'an. Kita cari panduan Al-Qur'an mana yang akan menetapkan siapa di antara kalian yang benar, siapa yang salah. Siapa yang layak menang, siapa yang kalah. Orang beriman kalau diajak kepada Allah dan Rasul, apa ucapannya? Sami'na wa ata'na. Baik, kami dengar dan kami siap mentaatinya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah beritahukan nih bahwa mereka ini ciri-ciri orang yang faizin. Siapa mereka? Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Ayo. Nah, kata Allah Ta'ala, siapa itu disebut dengan para pemenang sejati? Al-Faizin itu, Al-Faizin adalah orang-orang yang satu, taat tunduk pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang memiliki rasa khasyah kepada Allah. Yang ketiga, dan bertakwa kepada Allah, itulah orang-orang yang layak mendapatkan sematan, pangkat, kedudukan, dan sebutan sebagai Al-Faizin, para pemenang sejati. Jelas jamaah sekalian? Al-Quran jelas tidak? Ini ayat jelas tidak ini Al-Quran? Jelas? Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang faizin. Amin ya Rabbal Alamin. Soalnya masih ada waktunya? Masih ada waktu. Baik, saya akan tutup dengan penjelasan namanya pemenang. Al-Faizin itu pemenang. Pemenang kan? Al-Faizin artinya orang-orang yang menang. Pak, Ibu, pemenang itu ada tiga level. Juara itu ya biasanya ada juara satu, juara dua, juara ketiga. Sama Pak, para faizin ini, kaum faizin, para pemenang-pemenang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan bermacam amal perbuatan mereka, iman pada Allah, berhijrah menuju Allah, berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian memiliki rasa khasyah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya, artinya 6 ciri para kaum faizin ini, para pemenang ini ketika diumumkan bahwa mereka orang-orang yang menang, Allah beritahukan pemenangnya juga ada 3 level. Kira-kira mau tahu nggak? Hah? Mbak, mau tahu nggak? Bu, mau tahu Bu? Nah, kita mulai dari pemenang atau juara ketiga dulu. Orang-orang faizin yang mendapatkan label Al-Fawzul Mubin. Ya, para pemenang yang mendapatkan juara ketiga dengan sebutan Al-Fawzul Mubin. Dalam Al-Quran nih. Siapa itu Al-Fawzul Mubin? Mari kita buka Al-Quran. Ya. Al-Fawzul Mubin itu Allah jelaskan dalam Quran Suratul An'am ayat ke-16 halaman 129. Halaman 129. Kita singkat aja ya Pak ya. Langsung aja pada poinnya di ayat 16 dari Quran Suratul An'am tentang siapa mereka yang mendapatkan juara ketiga Al-Faizin bil Fauzil Mubin. Allah berfirman man yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Yang keras suaranya. Suara keras.
dan jika Allah melimpahkan ada yang dapat menghilangkannya selain Dia, dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu. Ayat itu 17 ya. Itu 17 itu. Bacaan 16. Ayat 16. Barang siapa jauhkan dari azabat sendirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Masya Allah. Dengarkan ini. Siapa itu pemenang ketiga? Al-Faizin, Al-Faizun Bil-Fawzil Mubin. Satu orang yang Allah katakan man yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dengan dipalingkan, dijauhkan darinya azab api neraka. Itulah orang yang mendapatkan al-fawzul mubin. Jelas ini, Pak? Ya. Ini ibarat kata kalau kita boleh gambarkan nih, kita ilustrasikan. Surga itu bagaimana? Seperti sebuah istana, di depannya itu adalah neraka, seberangnya surga itu neraka. Nah, orang yang diselamatkan dari terjerumus dalam lembah neraka namun belum masuk ke dalam pintu surga, itu disebut dengan orang yang faizin bil fauzil mubin. Jelas nih? Jelas. Ibaratnya lewatin neraka, orang lain terjebak, tercebur, dia selamat. Masuklah dia ke depan istana surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, malaikat. Saya mau masuk. Ente siapa? Saya Fulan bin Fulan. Ini, Al-Quran bilang begini, gini, gini. Oke, tunggu dulu depan ya. Nah, nanti saya atur lagi di mana tempat tinggal kamu. Dia sudah tinggal, duduk di mana? Duduk di teras-terasnya surga. Tapi belum masuk lagi. Berarti ini belum masuk pintunya taman surga. Ibaratnya masih teras. Kira-kira adem gak itu? Hah? Adem gak? Adem. Sekarang aja kalau masjid kan di terasnya ada apa? Ada kafenya, ada apa namanya? Seperti sekarang tuh. Kita turun nih. Saya mau tanya Ustaz Ali. Kita makan sarapannya di dalam masjidnya apa di teras masjid? Tapi sudah ada fasilitas. Digambarkan itu dulu. Lebih kurang ilustrasinya. Ini orang yang namanya faizin bil fauzil mubin. Level juara kedua. Dalam Al-Quran disebut dengan al-fauzul kabir. Orang yang faizin, pemenang yang level kedua dengan mendapatkan al-fauzul kabir. Coba Quran surah Al-Buruj. Ya, dibuka Al-Quran surah Al-Buruj. Quran surah Al-Buruj itu halaman 590. Kita baca dari ayat 10 dan 11. Al-Quran itu, Pak, detail sekali, Pak. Lengkap sekali Al-Quran itu, Masya Allah. Perhatikan, baca ayat 10 dan 11 dari Quran Surah Al-Buruj. Allah berfirman, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Udah, ketemu abang. Ayat 10. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan bencana terburuk menimpa pada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Dengarkan ini, dua kelompok manusia. Yang pertama, orang yang suka bikin fitnah. Fitnah terhadap kaum mukmin, terhadap orang mukmin, laki maupun perempuan. Ini orang bikin fitnah mulu, fitnah terus, menyakiti, mengganggu, provokasi, ya. Semalam ya tubuh, kemudian mereka sampai mati tidak bertobat dari perilaku fitnahnya. Sering bikin fitnah terus,
di tengah umat beriman. Ya. Contohnya lagi ramai siapa nih? Kasusnya Mas Imad. Nah, itu ya. Bikin fitnah terus dia. Ribut-ribut. Sekarang jadinya orang pada saling apa namanya? Saling bermusuhan. Yang pro sama Imad, yang anti Habaib siap membela Imad sampai mati. Kemudian yang pro sama Habaib enggak mau kalah. Bikin lagi kumpulan ustadz, kiai, santri, laskar yang siap membela para Habaib walaupun nyawa taruhannya. La ilaha illallah. Ini namanya orang yang bikin fitnah. Akhirnya gara-gara dia doang nih, seorang Imad yang enggak terima dengan Habib, akhirnya apa? Akhirnya orang Islam di ranah bawah ribut. Jelas tidak nih? Nah, mudah-mudahan Imad ini Allah berikan taufik, dia mau bertaubat sebelum mati. Kenapa kalau dia enggak bertaubat sebelum mati, berlaku nih? Falahum azabu jahannam. Buat dia, orang yang suka bikin fitnah di tengah umat beriman, akan mendapatkan azab neraka jahannam. Walahum azabul hariq, dan akan mendapatkan azab panasnya api neraka yang membakar. Nah, ini kelompok pertama manusia nih yang suka bikin fitnah. Sekarang ada kelompok yang kedua. Siapa mereka? Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Perhatikan tadi, orang yang dipalingkan, dijauhkan dari api neraka, berarti ia orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, dan itulah orang yang menang dengan al-fawzul mubin, kemenangan yang nyata. Sekarang yang level kedua, juara kedua, al-fawzul kabir. Apa itu? Siapa mereka? Coba baca, sayang. Sungguh orang-orang yang beriman mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai itulah kemenangan yang agung. Nah, ini levelnya kalau kita ilustrasikan sudah masuk ke ranah dalam istana surga. Kalau tadi di mana? Di teh? Teras. Sekarang udah masuk nih gerbang. Masuk istana surga. Di situ taman-taman. Kan bisa gitu kan? Habis teras, pagar, lalu tah? Taman, taman istana itu dalam. Waduh, masya Allah. Tapi ini baru level kedua, menikmati surga-surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Ya, nanti ada nih level surga yang paling tinggi atau kemenang al-fauzul azim. Surga buat orang yang pemenang juara pertama. Baik, di mana mereka? Kita buka Al-Quran surah At-Taubah. Baik. At-Taubah lagi. Naam. Kita buka Al-Qur'an terus, kembali terus, ya kan? Kita buka Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 72. Ayat 72. Halamannya 198. Ayat 71, 72 ya, baca. Allah berfirman. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah. Dan maksudnya mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Terus. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kebenaran yang agung. Nah, ini level pertama nih. Pemenang pertama, al-faizin bil fauzil azim. Perhatikan ini, apa ciri mereka? Wal mu'minina wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang mukmin itu laki maupun perempuan, cirinya satu dengan mereka, sebagian dengan yang lainnya menjadi wali di antara mereka. Apa itu wali, jamaah? Wali itu asal maknanya sesuatu yang ada di samping kita. Nih, samping saya ini apa nih? Mimbar. Namanya hadza wali. Inilah yang ada di sampingku, dekat di sampingku, dekat sekali. Itu namanya wali asal maknanya. Lalu maknanya, makna wali ini berkembang menjadi makna penolong, teman setia, orang kepercayaan yang menanggung kita, yang memimpin kita. Ini namanya wali. Nah, saya sama Anda satu sama lain enggak ada hubungan boleh jadi. Tapi diikat hubungan ini dengan hubungan iman. Ya, Anda dari Jawa, saya Jakarta, ada Sumatera, ada Batak, ada mana-mana. Ya. Kita diikat dan disatukan dengan tali yang bernama iman. Maka orang mukmin satu dengan yang lain, sekalipun tidak ada hubungan darah atau pernikahan, harus menjadi wali bagi yang lain. Saya harus menjadi wali bagi Anda. Anda harus siap menjadi wali bagi saya. Itu ciri orang mukmin. Berikutnya, ya'muruna bil ma'ruf. Ciri orang mukmin itu selalu mau mengajak berbuat kebaikan. Ajakannya enggak pernah mengajak kepada keburukan. Bahkan wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah orang lain, sama orang beriman atau sesama manusia dari melakukan kemungkaran. Ma'ruf itu perbuatan baik yang dikenal oleh hati kecil. Mungkar, perbuatan buruk yang tidak dikenal oleh hati nurani, hati kecil. Kemudian, wa yuqimuna shalah. Ciri orang mukmin itu selalu menegakkan salat, berikut nilai-nilainya. Wa yu'tuna zakah, senantiasa mau berbagi apa yang dia dapatkan dari rezekinya Allah dengan menunaikan zakat. Dan ciri yang berikutnya, wa yuti'una Allah wa rasulah. Taat tunduk hanya pada Allah dan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran. Tidak tunduk kepada yang lain. Ada undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang Allah, tinggalkan itu, peganglah undang-undang Allah, yaitu Al-Quran. Jelas ini? Nah, orang-orang mukmin ini, tadi, kaitkan dengan Al-Fawzul Nabi tadi, kaitannya, ula'ika sayarhamuhumullah. Mereka dijamin mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat yang pertama levelnya adalah, yang ketiga levelnya adalah apa? Dijauhkan dari api neraka. Itu bentuk rahmat dari Allah yang agung. Tinggalnya di emperan surga dapatnya. Nah, berikutnya, innallaha azizun hakim, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah janjikan untuk orang-orang mukmin ini yang tadi sifatnya di antaranya apa? Aulia ba'dhum aulia ba'dhin, ya, muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Allah berikan janji.
Apa janjinya? Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Janji Allah berupa apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini yang kedua kan? Al-Fawzul Kabir. Betul enggak? Ya, ini mendapat apa? Mendapatkan taman-taman surga. Masuk ke taman surga yang di situ ada sungai-sungai mengalir di bawah kakinya. Dalam ayat lain, sungainya berasal dari susu. Ada sungai berasal dari madu, isinya air madu. Ada sungai berasal dari khamer, perasan anggur yang tidak memabukkan. Khamrin ladzatin lisyaribin. Itu sungai-sungai yang ada di surga tuh. Ada sungai susu, sungai madu, sungai khamer. Perhatikan. Bonusnya, kalau itu buat Al-Fawzul Kabir, pemenang kedua, ini pemenang yang pertama, mendapatkan lagi khalidina fiha. Tinggal di surga selama-lamanya. Nggak akan pindah ke neraka lagi. Selamat dia. Berikutnya, ada lagi yang nggak dapatkan oleh pemenang yang kedua. Wa masakin thayyibah. Tempat tinggal yang begitu lux, privilege, nyaman, lux, eksekutif. Tuh, masakin thayyibah. Buat orang yang mendapatkan faizin, pemenang yang pertama. Apalagi mendapatkan tempat tinggal yang begitu nyaman. Di mana tinggalnya? Fi jannati adn. Surga itu bertiga tingkat. Ini buat orang yang mendapatkan faizin dengan pemenang pertama ini, tinggalnya di surga adn. Surga adn itu surga yang berada posisinya paling tengah dan paling tinggi. Tuh. Ini kalau kita mau ilustrasikan, Pak, udah tinggal masuk dalam surga, lalu dikasih tempat. Kalau tadi kan tinggal di taman-taman doang nih. Ya, ibaratnya tinggal di taman, pasang kemah dah. Kalau ini enggak, dapat tempat tinggal yang mewah, yang begitu nyaman, menyenangkan hati. Hari tadi itu taba bihin nafsu, dirinya merasa puas. Oh, nyaman sekali ini. Itu surga tuh. Surga mana? Surganya pun di Jannat Adn. Dia tinggal di surga Adn, surga yang paling tengah-tengah dan paling atas. Bisa melihat 360 derajat luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya gini, Pak. Ibaratnya kalau di perumahan itu kan, kalau yang di pinggir-pinggir paling murah ya. Betul enggak? Yang mahal mana? Dalam, ya kan? Yang privasinya terjaga, terkawal. Bahkan boleh jadi kalau yang lain klaster, dia pakai pagar semua. Istimewa, villa. Itu masakin thayyibah fi jannati adn. Itu gambarannya. Namun rupanya untuk para pemenang pertama, surga itu bukan nilai utama. Bukan prioritas utama. Ada yang lebih besar dari kenikmatan surga itu. Apa itu? Ini. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu yang lebih besar dari surga dan isinya. Ibaratnya gini, Pak. Ilustrasinya gini. Dikasih tempat tinggal di tengah istana. Dalam istana ada tempat-tempat kamar-kamar, rumah-rumah yang mewah-mewah. Tapi kata sang pemilik istana, Anda tinggal di sini, tapi ada aturan loh ya. Ada beberapa zona atau titik yang nggak boleh Anda pegang, nggak boleh Anda masuk sana. Surga nih, tapi ada aturannya. Paham nggak? Itu baru juara kedua tuh, pemenang kedua. Tapi kalau pemenang pertama, juara pertama, Al-Faizin Bil-Fawzil Azim, siapa mereka ini? Orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah, sang pemilik surga. Kata Allah, ini surga milik aku. Aku berikan pada kalian, kalian mau berbuat apa, silahkan saja. Ini sudah menjadi milik kalian semua. Tuh, itu namanya apa? Ridwanun minallahi akbar. Ibaratnya nih, kalau kita masuk rumah teman, rumah saudara, ya, ente tinggal nginep di sini deh. Oh, boleh ya? Boleh. Kamar yang mana? Kamar yang mana pakai? Tapi yang belah sana itu enggak tuh. Kayak orang punya villa, kalau kita nyewa villa, rumah villa tuh biasanya ada satu kamar yang enggak boleh dipakai oleh yang penyewa. Betul enggak? Punya siapa tuh? Punya pemilik villa. Nah, tapi kalau Allah izin, pemenang yang pertama ini ibaratnya gini. Ini villa punya aneh, tapi anggap rumah ente sendiri. Ente mau ngapain di sini? Silahkan. Sepuas hati. Itu namanya ridwanun minallahi akbar. Nah, ini yang didapatkan oleh al-faizinal awal. Orang yang juara pertama, kalau mereka siap menjadi tadi
wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Yang keempat, wa yuqimuna shalah. Yang kelima, wa yu'tuna az-zakah. Yang keenam, wa yuti'una Allah wa rasulah. Itulah gambaran orang-orang yang menang, dan pemenang yang paling pertama adalah bil fauzil azim, orang yang mendapatkan kemenangan yang paling agung. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minal aidin wal faizin. Kira-kira mau jadi faizin yang mana, Pak? Al fauzil mubin, al fauzil kabir, apa al fauzil azim? Hah? Al fauzil azim. Semua orang pasti bilangnya maunya apa? Mendapatkan al fauzil azim. Penutup satu ayat atau dua ayat ini, semoga Anda paham bermula dari mana untuk menjadi orang faizin di dunia ini, ya. Adakah ini semua gambaran di akhirat nih? Semua gambaran di mana? Dapat dari mana? Di akhir? Akhirat. Sekarang apa proyek dunianya apa nih? Di dunia apa realnya ini? Apa teknis pelaksanaannya supaya mendapatkan al-faizin, bahkan al-faizin bil fauzil azim? Subhanallah, Pak. Rupanya kalau kita buka Al-Quran, semua bermula dari menjaga ucapan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Rupanya untuk mendapatkan label al-faizin, terlebih al-faizina bil fauzul azim, bermula dari bertakwa kepada Allah melalui menjaga lisan ucapan. Kata Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkan ucapan yang jujur, ucapkan ucapan yang lurus. Itu kunci untuk mendapatkan fauzan azima. Mudah-mudahan dapat kita pahami, ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira nih duduk satu jam bersama Quran enak gak? Hah? Enak ya? Tuh, duduk bersama Al-Quran nikmat. Dari tadi kita baca, renungkan Al-Quran, pindah ayat sini, ayat sana, mengetahui pemahaman ayat ini melalui ayat yang sebelahnya. Itulah indahnya Al-Quran. Maka tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan yang paling mulia itu hidup bersama Al-Quran. Kenapa? Di saat kita sedang membaca Al-Quran ini, merenungkannya, mempelajarinya, kita secara langsung dibimbing oleh Allah. Karena kita sedang mendengarkan Allah berfirman dan berbicara kepada kita. Maka tidak ada keindahan, tidak ada kemesraan melebihi bercengkrama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bercengkrama dengan Allah ada dua caranya. Kita minta Allah mendengarkan ucapan kita, kita minta Allah mendengarkan curhatan hati kita melalui sholat. Yang kedua, kita mau mendengarkan panduan Allah, curhatan Allah terhadap kita, itu dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma rahamna bil-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa aqra fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada live-nya. Live. Apa rekaman ini? Kok enggak muncul di sini ya? Belum muncul di sini. Ada, di mana?